Bertemu lagi dengan Origamiku. Hari ini saya akan mengajarkan cara membuat kerajinan origami love yang mudah seperti ini. Kita mulai. Siapkan kertas origaminya warna merah atau pink. Kita lipat. Bentuk segitiga seperti ini. Kita samakan pinggirnya. Kita press dulu. Setelah itu kita balik. Kita balik lipat lagi. Kita samakan. Untuk memastikan bisa melipatnya berbentuk segitiga, kita garis ini kita press lebih kencang ya. Nah, seperti ini. Sudah, kita lipat. Kita samakan bawahnya dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita pegang, kita tekan. Nah, seperti ini. Ya, kita samakan dulu. Tidak lari-lari, kita press. Nah, kita presskan dulu. Sudah? Nah, seperti ini. Sudah itu, atasnya kita lipat ke bawah. Kita lihat dulu dalamnya ya. Pastikan ini rapi di dalamnya. Sudah itu, kita lipat yang atas, turun ke bawah. Nah, seperti ini. Bisa ya. Nah, seperti ini. Sudah itu, kita buka. Nah, kita buka dalamnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lipat yang ini ke tengah sini. Nah, seperti ini. Nah, kita press. Kita pastikan sama. Nah, ini juga kita buka, kita turunkan sama ya, pastikan sama di tempat ini tuh. Nah, ini hasilnya. Sudah ya, bisa ya. Sudah itu, nah ini dibuka. Kita turunkan seperti ini. Nah, ini samakan saja. Supaya mudah, ini samakan saja. Ini tuh garis ini. Nah, ini yang ini. Nah, saya. Nah, seperti ini. Ini juga kita tekan. Tuh, turunkan ini ke sini. Ini juga sama. Kita tekan ininya, samakan saja. Nah, ininya ya, ininya disamakan aja nih tuh, seperti ini. Nah ya, gampang ya tuh, dirapikan dulu supaya rapi. Nah, seperti ini tuh, udah ya. Pastikan dulu yang rapi. Nah, seperti ini. Sudah itu, bawahnya gantian. Kita naikkan dulu. Nah, kita juga masukkan sama. Ini lipat sama, dilipat juga tuh. Lipat seperti ini ya. Tuh. Ininya seperti segitiga gitu. Nah. Ini juga ini. Ini juga ininya dilipat seperti segitiga aja tuh. Ininya dimasukkan. Nah, seperti ini hasilnya. Kita rapikan dulu biar sama kiri kanannya. Tuh, seperti ini. Ini juga dirapikan dulu. Kalau belum maju, kita majukan dulu seperti ini. Nah, seperti ini ya, guys. Nah.
Tuh. Nah, sudah itu kita balik. Nah, kita balik, kita putar dulu yang sebelah sini. Nah, sudah itu kita lipat. Nah, yang ada ininya dua. Nah, seperti ini. Tuh ya. Sudah bisa. Nah, sesudah itu kita akan bikin sudut. Nah, seperti ini sudutnya. Ini pegang saja, ini biar tahu kalau ini di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kirinya juga ya. Nah, dibuka. Ini juga seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Tuh. Jadi satu-satu dulu, yang kiri dulu baru yang kanan. Bertemu di titik tengah ini. Dan itu ini dilipat seperti ini. Ini juga dilipat pas di sininya seperti ini. Nah, ya. Bisa ya? Udah ya. Sudah itu ini dilipat. Nah, seperti ini. Ini juga dilipat seperti ini. Nah, tuh. Ya, sudah itu kita balik. Nah, kita rapikan saja. Nah, seperti ini. Nah, sudah itu bagian sininya kita mulai. Kita bentuk, kita buka, naikkan ke atas. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, kita naikkan, kita lipat seperti ini. Nah, segitiga gitu. Nah, ini juga kita buka, kita lipat, kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Ya, ini yang maksudnya sama ini, sininya tuh, sininya tuh. Dengan gampang. Nah, kita turunkan. Nah, seperti ini. Terus kita lipat. Nah, lipatan seperti ini. Ini juga yang sama ya, kiri kanannya tuh bentuknya. Nah, seperti ini. Sesudah itu kita masukkan jempol kita ke sini dan jari telunjuk kita ke sini. Kita buat gelembungnya. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan, tapi kita rapikan juga. Nah, tuh, masukkan begitu. Nah, tuh. Nah, tuh, seperti itu. Ya, masukkan. Nah, nah gitu. Kita bikin, kita bentuk. Nah, gantian sebelah kirinya kita masukkan jempol kita yang kanan, jari telunjuk kita yang kiri. Masukkan biar kita bentuk. Nah, seperti ini tuh. Nah, kita rapatkan, kita bentuk-bentuk tuh seperti itu. Nah, jadi ya, bagus ya. Nah, jadi hatinya nah sudah jadi hatinya. Nah, ini bisa buat acara Valentine atau kado ulang tahun untuk orang-orang kita kasihi, orang-orang kita sayangi di acara ulang tahun dan Valentine Day. Nah, demikianlah cara membuat kerajinan origami love yang mudah. Selamat mencoba.